semua hewan suka terhadap air, walau semua hewan pasti minum air. Karenanya ketika mereka dihadapkan dengan air, ada-ada saja tingkah laku yang mereka lakukan secara spontan. Berikut 7 tingkah hewan saat berada di air versi On The Spot. Saat berada di air, yang pertama adalah seekor kucing yang bermain di kloset. Ternyata selain berfungsi untuk membersihkan kloset, air pembersih kloset yang otomatis itu dapat menjadi hiburan tersendiri bagi kucing yang satu ini. Entah apa yang membuat hal tersebut menarik bagi si kucing. Namun setiap air pembersih itu berhenti mengalir, kucing lucu itu kembali menekan tuas sehingga air kembali mengalir. Kucing pertama, kucing yang satu ini juga penasaran dengan alat penyumbat wastafel. Entah apa yang membuat alat tersebut begitu menarik perhatiannya, namun ia terus berusaha untuk meraih alat tersebut, sementara ia sendiri takut terhadap genangan air yang ada. Jika manusia pandai berenang, itu hal yang biasa. Tetapi jika anjing yang pandai berenang, bahkan menyelam, tentu itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu terbukti oleh seekor anjing Golden Retriever yang meloncat ke kolam renang untuk mengambil mainan yang berada di dasar kolam. Hebatnya, ia bukan saja mengambil satu, melainkan sekaligus dua dengan mulutnya. Lalu kembali ke permukaan. Tingkah laku lucu hewan berikutnya adalah anjing yang sedang berada di kamar mandi. Entah karena senang dengan air, entah karena haus, atau memang mengerti arti mandi, anjing Golden Retriever ini berusaha untuk menaiki bak mandi. Walau sebenarnya ia hanya perlu meloncat saja, tetapi anjing dengan ukuran tubuh yang besar ini tetap bersusah payah untuk menaikinya dengan satu persatu kakinya. Satu ini ternyata juga penasaran dengan air yang mengalir dari keran. Tampaknya banyak aktivitas yang ingin ia lakukan, mulai dari minum langsung dari keran, mencuci tangan, hingga penasaran dengan air yang terus mengucur. Sesekali kucing itu berusaha menutup mulut keran dengan tangannya, bahkan sampai menggigit keran tersebut. Namun yang terjadi, air keran tetap mengalir sehingga membuat si kucing menjadi gemas. Tampaknya semakin ia gagal berusaha menutup jalannya air, semakin ia penasaran. Lucu selanjutnya dilakukan oleh anjing Golden Retriever berikut ini. Saat ia melihat pancuran penyiram taman, ia justru bukannya takut, tapi malah berlari-lari ke sana ke sini seperti senang bermain air. Dengan lincahnya, anjing itu seperti menari-nari sehingga biasan air membasahi tubuhnya. Terkadang ia berusaha seperti hendak menggigit air itu, tapi tentu saja tidak akan berhasil. Lucu hewan yang terakhir saat berada di air adalah yang dilakukan oleh seekor anjing berikut ini. Walau dalam keadaan terendam air, namun ia tetap tertidur dengan nyenyak. Anjing lucu itu tampaknya sudah tidak tahan lagi menahan kantuk, sehingga ia tidak peduli di mana ia sedang berada. Dan saking mengantuknya, wajahnya pun sampai terjatuh ke dalam wadah air yang membuatnya kemudian terbangun, namun kemudian melanjutkan tidurnya lagi. Itulah 7 tingkah hewan saat berada di air versi On The Spot.